kali ini saya akan memberikan video list 10 lebih model kursi kafe yang bisa Anda pakai. Jadikan rekomendasi untuk melengkapi kebutuhan interior furnitur usaha kafe Anda. Baik untuk kursi makan juga bisa seperti ini, untuk kursi kafe dan usaha bar juga bisa. Jadi kursi kafe ini diproduksi asli dari kayu jati Jepara. Tapi sebelum saya ulas panjang dan lebar, ada baiknya Anda klik dukung kami dengan klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya, kemudian jangan lupa like dan komen di bawah ya. Oke, untuk yang pertama ini ada kursi kafe Ropan. Jadi kursi kafe Ropan ini merupakan salah satu kursi kafe yang paling laris saat ini di Jepara ya. Jadi 2019 kursi kafe ini sangat laku sekali ya guys. Jadi untuk yang kali ini adalah warnanya kombinasi. Jadi warna kombinasi ini adalah natural dengan kombinasi cat duko di bagian dudukan dan sandaran. Kursi kafe Ropan ini mempunyai desain kaki-kaki belakang melengkung, kemudian ada pijakan kaki bagian samping bulat yang memudahkan yang menempati ya. Jadi memang harganya kursi kafe sendiri ini pun di harga Rp350.000, sangat ekonomis dan cocok untuk usaha kafe Anda. Jadi banyak model kursi kafe bisa Anda sesuaikan dengan warna yang Anda sukai. Untuk yang berikut ini kita kasih warna natural ya. Jadi seperti ini. Ini adalah warna natural, ini masih dalam tahap proses melamin ya. Jadi warna natural, warna coklat salak juga bisa, dan banyak lagi yang lainnya warna-warna yang bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kemudian selanjutnya kursi kafe ini juga bisa satu set ya dengan meja. Jadi ini adalah set meja dan kursi kafe Ropan warna natural dengan meja ukuran 70 cm x 70 cm. Jadi untuk kapasitas 2 kursi ataupun 4 kursi juga oke. Untuk mejanya sendiri nanti harganya saya akan ulas di lain kesempatan. Untuk satu set sendiri ini masih di harga 2 jutaan ya guys. Ini untuk pembelian secara ecer atau set-setan. Kalau untuk pembelian secara porsi banyak tentu akan kami diskon ya. Untuk full kayu kita juga bisa pakai busa di bagian dudukan. Jadi modelnya seperti ini. Ya ini kita pakai busa, kainnya Oscar ya. Jadi warna juga kain juga bisa menyesuaikan. Jadi mau warna pakai kain butur Oscar atau kanvas tuh bisa ya. Ini pakai jenis Oscar warna hitam. Jadi memang permintaan konsumen seperti itu. Oke, yang kedua ada kursi kafe Hiroshima. Kursi kafe Hiroshima ini harganya lebih mahal jika dibandingkan dari kursi kafe Ropan. Karena kenapa mahal? Karena bagian ada bagian sandaran lebih lebar dan bagian tanganan juga ada. Ini kursi kafe Hiroshima ini bisa dipakai untuk satu set meja dan kursi ya. Bisa untuk 2 kursi dan 4 kursi. Ini ukurannya lebih besar. Jadi kalau untuk kapasitas 4 kursi, tentu kursi kafe Hiroshima ini membutuhkan meja sekitar ukuran 80 sampai 90 cm. Kursi kafe Hiroshima ini dihargai dengan harga Rp450.000 sampai Rp500.000. Untuk yang ini kita pakai busa dudukan dengan model kain kanvas ya. Jadi memang terlihat lebih menarik. Kursi kafe Hiroshima ini kita finishing dengan melamin ya. Jadi untuk kaki-kaki bagian Hiroshima ini semua full bubut, jadi bulat ya. Jadi kaki-kaki dan bagian tangan ini, bawah tanganan ini semua pakai full bubutan, terlihat bulat. Untuk ini kainnya kain kanvas anti air, jadi kalau kena air meleset di kanvas seperti kain payung kayak gitu. Jadi memang warnanya untuk kain kanvas ini sebenarnya kalau dari saya sendiri lebih suka sih daripada pakai Oscar gitu ya. Tapi memang rawan kotor. Jadi rekomendasi terbaik kalau mau tidak mau kotor cepat mudah dibersihkan ya pakai Oscar saja. Kemudian ini adalah untuk satu set meja dan kursi
Cafe Hiroshima ini mejanya pakai model industrial ya, jadi kakinya kaki besi. Oke, yang ketiga ini adalah kursi kafe silang. Kursi kafe silang ini sudah diproduksi sejak lama. Ini adalah adopsi dari desain luar negeri dengan desain vintage ya. Jadi desainnya memang antik gitu, ada model silang. Kelebihan kursi kafe silang ini adalah modelnya yang antik, banyak dipakai model-model rustic ya. Nanti saya akan berikan sampel picnya, yaitu model rustic. Tapi kelemahannya ada di bagian sandaran ya, bagian silang ini memang kayunya agak tipis, jadi rawan patah. Kemudian ini adalah model kursi kafe silang yang di rustic, terlihat antik. Ini juga warna juga bisa menyesuaikan, baik warna trendy maupun natural. Kemudian yang selanjutnya ada kursi kafe lancip. Ini lebih antik dia, jadi warna kombinasi ada natural, ada cat dukunya. Ini dihargai dengan harga Rp400.000. Untuk yang selanjutnya sedikit atau banyak. Kemudian selanjutnya ada kursi kafe bambu ya, atau Tiffany. Ini yang sering dipakai untuk set pelaminan, untuk sewa persewaan usaha dekorasi, juga bisa dipakai untuk pada saat resepsi. Kursi ini bahannya kayu mahoni dicat buku, harganya 300.000-350.000 ya. Kemudian yang selanjutnya ada kursi tanduk. Kursi tanduk ini lebih vintage ya, lebih antik. Jadi kenapa dikatakan tanduk? Karena bagian sandaran ini seperti tanduk. Itu kita namai kursi tanduk. Ini bahannya kayu mahoni ya. Bisa request kayu jati. Kalau kayu mahoni harganya 350, kalau kayu jati harganya Rp450.000. Rekomendasikan untuk kebutuhan Anda. Yang selanjutnya adalah kursi kafe A. Ini merupakan kursi kafe yang terbaru, bahan kayu jati. Ini harganya lumayan karena bahannya memang tebal. Bagian sandarannya tebal, kemudian melengkung. Kemudian yang kenapa dikatakan kursi kafe A? Ini adalah kursi kafe A, bisa dilihat di bagian samping ini seperti huruf A. Ini dikatakan kursi kafe A. Ini masih mentah. Ini yang sudah di finishing natural melamin. Harganya kursi kafe A ini adalah Rp450.000 ya. Jadi tentu warna nanti bisa disesuaikan dengan pesanan. Kursi kafe A ini masih baru ya, desain baru, diadopsi dari desain-desain luar negeri. Sekarang sudah ada diproduksi di Jepara dan bisa Anda pesan. Kursi kafe A ini tentu pre-order nih, masih belum ada stok. Yang selanjutnya adalah kursi kafe. Ya ini masih belum ada dudukannya. Kursi kafe ini adalah kursi kafe yang desain terbaru juga, karena memang baru diproduksi baru-baru ini 2019, belum ada 1 tahun. Kursi kafe ini mulai laris dan dikenal konsumen karena mereka datang langsung ke Jepara, memberikan sampel dan kita produksi. Kursi kafe ini memang belum dipasang dudukan ya. Harganya juga relatif ya, relatif mahal murah. Harganya Rp450.000. Ya, jadi untuk Anda yang mau pesan kursi kafe bisa langsung menghubungi admin di bagian deskripsi di bawah, langsung ke WA. Thank you.
kasih ke Anda. Dukung kami dengan like dan subscribe terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I gave you my heart.